Olahraga apa Yusuf? Ini ya sambil olahraga sambil lihat UMKM yang muncul akibat adanya jalan tol Desari. Saya lihat mobilnya ya bos. Wah mobilnya keren-keren nih. Ngelongok ya. Assalamualaikum. Wah kagak ada. Udah dia lagi pada tidur. Kita lagi main ayunan. Ayo. Di depan rumah siapa ini? Depan rumahnya Raffi Ahmad tahu gak? Nih tanggal 30 Juli. Saya nyelonong aja yang gak diundang, bodo amat pokoknya mau minta secangkir kopi, kita mau ngopi pagi-pagi ini 6:30 nih. Yeah. Tapi sehat, Nagita sehat, banyak umur, barokah. Saya mau ke rumah Raffi Ahmad hari ini. Tapi mungkin karena terlalu pagi, Adinda Raffi sama Adinda Nagita masih bobo, masih sleeping, jadi ya pulang lagi. Padahal mau minta minum teh segelas, bukan rezeki anak soleh hari ini. Ntar kita minta sama yang tukang dagang UMKM ya. Iya Pak, boleh Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Berapa duit? Sisi, yang ini 20. Pejabat-pejabat otaknya bocor bisa nggak ditambelin? Harus, Pak Ji. Harus ya? Harus, kalau enggak jadi bahaya, Pak Ji. Ngaku, gitu ya? Iya, harus ditambal itu. Banyak yang bocor itu. Kalau enggak jadi bahaya. Jadi bahaya? Iya, Pak Ji. Oke. Iya, Pak Ji. Sehat ya. Alhamdulillah. Berkat. Minta dong es krimnya boleh nggak? Ini nih. Karena lu bilang boleh, gua kasih lu jajan. Pak Ji. Ya, kasih jajan. Tolong satu. Ini mau. Lu nanti aja lo. Iya, Kak. Ade.
kaos kuning. Luar biasa, hari ini 2 Juli 2023 kita bisa lihat di sana sebelah utara dari Sudirman. Ini pembangunan jembatan yang dibangun oleh gubernur yang lama Bapak Anies Rashid Baswedan, dan ternyata tempatnya nyaman sekali, enak, dan view-nya luas sekali. Kita patut apresiasi jaga tempat ini dengan baik sehingga bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Panoramanya cukup bagus. Jadi ide pembuatan ini sangat bermanfaat buat warga Jakarta. Hidup Jakarta. Kita naik santai, perbaiki jalan ibu kota, jaga kejalanan ibu kota bersih supaya nggak berlubang-lubang. Mantap. Yusuf, wah gokil, ketemu Pak Yusuf, wah sama Mas Faisal, mantap Pak. Oh, aku follow tuh. Oh, follow. Iya. Masa? Sumpah. Waduh. Lihat, bener kan? Kabarnya sehat? Wow. Dari mana? Aku dari Cirebon, Pak. Pasti kalau kesini lewat jalan tol saya. Iya, Pak. Lewat doang, lewat pinggirnya. Wah, gokil. Bapak lagi Car Free Day? Iya, lagi Car Free Day. Sehat aja. Nggak sekolah, iya. Nggak bau tanah, jadi harus sehat. Oh, nggak apa. Masih sehat, Bapak lah. Siapa namanya, Adinda? Aditio, Pak. Aditio. Saya panjang umur, berkah. Insya Allah jadi orang sukses. Amin, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Gokil, Bang. Ketemu Pak Yusuf, aku nge-follow. Follow semuanya. Jadi, ngeliat itu motivasinya jadi semangat, Pak. Aduh, gokil. Mantap. Hidup ini harus sehat, semangat, amanah, jujur. Amin, ya. Bener, aku semalam baru lihat kontennya Bapak. Astaga. Insya Allah kalau itu dilakukan semua, barokah hidupnya. Amin, Pak. Amin. Makasih, Pak. Sehat, panjang umur. Makasih, ya. Aku jalan, ya. Makasih, ya. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Kami bilang sekarang.
Oh, destinnya. Sepeda mau Pak. Ayo. Ini dari mana? UMJ, Muhammadiyah. Muhammadiyah? Iya. Berapa orang ke sini? 20 orang. Iya. Muhammadiyah di mana? Selatan. Selatan? Iya. Dekat Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oh, iya. Iya. Ini buat saya ya? Iya. Boleh? Boleh. Enggak bayar? Enggak. Kok bayar sih? Aku incipin aja dikit boleh? Masih ada. Pada tinggal di mana rata-rata? Beda-beda sih, ada yang Bekasi, ada yang Tangerang Selatan. Jadi naik bus mah? Ada yang Depok, KRL. Berapa duit KRL? 3.000. 3.000. Terus abis dari sini mau kemana? Udah sini, ke kampus. Nggak jajan? Ini dibawain dari kampus? Iya. Berapa satu box beli? 7.000. Jadi seorang 8.000. 20 orang 160.000. Iya. Yeah. Yeah. Terus dari sini enggak mau cari makan lagi, cuma mau makan ini. Ngirit. Ngirit ya. Boleh enggak aku traktir makan? Bukan aku yang ngajak makan, bukan. Traktir makan ya. Enggak boleh loh. Ada pepatah Batak, hacit tamulak mangido, hacit tamulak mangalean. Sakit rasanya hati meminta tidak diberi. Lebih sakit rasanya hati memberi tidak diterima. Paham? Ya, ntar adek-adek senang-senang interaksi cari makan yang enak ya. Gak boleh kalau ini udah kenal Baba Alun harus makan enak. Simpan buat makan, aku ambil airnya ya. Berkah. Ini semua gerak Allah semua. Boleh, boleh, mau foto bareng, ayo. Hari ini tanggal 2 Juli 2023 jam 9 pagi saya ketemu adik-adik kita dari Universitas Muhammadiyah. Saya minta kue dikasih, minta air dikasih. Luar biasa Adinda Adinda ini. Sehingga kita doakan Adinda Adinda ini nanti lulusnya cum laude. Amin. Panjang barokah sehingga menjadi pemimpin yang amanah, jujur. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.